Seperti inilah kondisi di dasar waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Imbas dari kemarau panjang, jalan penghubung dua kecamatan antara Kecamatan Dharmaraja dengan Kecamatan Jati Gede kembali muncul ke permukaan, Tribuners. Baik, berdasarkan pengamatan kami pada sore ini, banyak warga lokal yang beraktivitas di area Bendungan Jati Gede ini atau di Desa Paku Alam. Bangunan-bangunan rumah yang semula terendam air kembali bermunculan di Waduk Jati Gede ini. Dan ini merupakan jalan penghubung dua kecamatan antara Kecamatan Dharmaraja dengan Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga setempat, kondisi seperti ini sudah berlangsung 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu. Dan pada sore ini saya pun mencoba mendekat ke kerumunan warga yang tengah beraktivitas di, mungkin ini bisa dikatakan di tengah Jati Gede. Baik, jika dilihat di lokasi tempat saya berdiri ke pesisir Jati Gede atau di ke daratan, ditaksir sekitar 300 meter, Tribuners. Jangan lupa subscribe ya!